Hai Besti, kalian inget dong sofa di makeover kemarin? Jadi sofa ini gue mau taro di rumah abang, tapi sebelumnya gue mau cuci dulu karena udah kotor banget. Setelah gue cari-cari di Instagram, akhirnya ketemulah sama Hagia Cleaners. Nah, untuk proses pengerjaannya sendiri, yaitu cuci basah. Jujur gue suka banget sama cara pengerjaannya yang detail dan puas banget ya ngelihat sofa gue bener-bener disikat dan dibilas sedetail mungkin sampai ke bagian-bagian sudut belakang. Nah, untuk proses pengeringannya sendiri menggunakan vakum ekstra dan hanya 70%. Jadi kalau mau kering total, kalian jemur atau dikipas-kipas aja kayak gue. Pakai kipas angin semalaman, besoknya langsung kering. Nah, karena gue puas banget sama hasil pengerjaan sofa yang pertama, akhirnya sofa gue yang lain gue cuci juga, gengs. Tapi kebetulan sofa ini itu gak terlalu kotor, jadi pengerjaannya tidak terlalu lama. Yay, finally sofa-sofa gue udah benar-benar bersih dan cakep lagi. Thank you so much Hagia Cleaners. Buat kalian yang mau cuci sofa juga, langsung aja cek Instagramnya Hagia Cleaners.